Cekcok mulut hingga pemukulan kaca bus Transjakarta oleh pengemudi ojek online di Jalan Dewi Sartika Simpang PGC, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021, viral di media sosial. Tampak seorang pria mengenakan atribut ojek online memukul kaca bagian sopir hingga pecah menggunakan helmnya. Sementara dalam narasi video disebutkan, jadi pengendara motor dan si abang ojol kesel karena melihat pemotor yang jatuh ditabrak lagi oleh bus. Saksi mata, Junaedi mengatakan kejadian sebagaimana dalam video yang viral tersebut terjadi sekira pukul 8.15 waktu Indonesia Barat saat arus lalu lintas di simpang PGC sedang semrawut. Menurutnya, keributan antara sejumlah pengendara sepeda motor dengan sopir bus dipicu karena armada Transjakarta menabrak seorang pengemudi motor di simpang PGC. Saat pengendara motor lain yang hendak menolong menepikan kendaraan mereka di tengah jalan, armada Transjakarta disebut kembali menabrak kendaraan sehingga memicu keributan.